Oke, teman. Saya enggak tahu ini bakal bisa apa enggak. Gimana coba ini? Wah! Bunyi, Pak. Halo, teman-teman semua. Balik lagi sama aku, Sedek, di sini, teman. Dan kali ini kita bakalan bermain di Escapist 2 lagi, teman-teman. Dan hari ini kita bakal mencoba untuk benar-benar keluar dari penjara, coy. Oke? Jadi kita akan keluar penjara hari ini, teman-teman. Apa? Kamu mau keluar penjara? Diam ya kamu ya. Jangan bilang siapa-siapa. Ajak aku dong. Ya udah. Bakal aku aja. Santai aja kamu. Yang penting jangan bilang-bilang, oke? Yaudah, oke. Penting aja aku lo ya. Oke, siap. Aduh, ya ampun teman. Ya sudahlah ya. Kita nggak mungkin ngajak dia, coy. Jadi ya sudah ya. Kita bilang ajak dia saja biar dia nggak ngebocorin ya, teman-teman ya. Oke, teman. Ini kayaknya sudah masuk ke sel ya, teman-teman ya. Oke. Itu udah pada berangkat ke ini, teman. Oke lah. Mas, kamu nggak masuk ke selmu, Mas? Mas Jacob? Siapa ya? Wih. Langsung hilang, coy. Sukanya gitu ya, teman ya. Sombong banget ya. Misi, Mas, saya mau masuk dulu. Oke, teman, mari kita tidur ya, teman. Sebelumnya, teman-teman, aku mau kasih waktu kalian 5 detik untuk like video ini dan juga subscribe untuk mengikuti video terbaru dari channel ini buat kalian yang belum subscribe, oke? Oke, selamat pagi. Oke, sudah pagi, teman-teman. Ini masih morning roll call, teman. Jadi kita akan ngumpulin ini ya, teman ya, emeraldnya. Ini kurang banyak banget, coy. Oke. Ini ada ini, teman. Ada omongan dari Sugar. Selamat datang kembali di hari yang cerah di penjara ini, gitu katanya, teman. Terus ada yang bisikin kita. Mungkin si siapa? Si Martin kali sih. Dia bisikin kita, aku dengar kalau kamu mau pergi ke generator, kamu harus pergi ke kloset rahasia dulu. Jangan kasih tahu siapapun. Oke, teman-teman. Ini kita dapat informasi dari salah satu orang, teman-teman. Entah yang mana, coy. Karena nggak ada yang ngomong, ya. Jadi kita katanya harus ke kloset rahasia, ya, teman-teman. Jadi kita harus pergi ke kloset, Pak. Oke, teman-teman. Yang waktu itu, Pak. Yang ada kuncinya itu, Pak. Kampret banget, dah. Kloset ada kuncinya, anjay. Oke, teman-teman. Ini kita bakalan lihat-lihat ya. Ini kayaknya nggak penting. Ini kayaknya penting, teman-teman. Kita cari yang kayaknya... Nah, ini, teman-teman. Ini kloset dia jual, teman-teman. Kita butuh 2 stack emerald, ya. Oke, itu yang pertama kita butuh, Pak. Baton ini kita juga butuh. Berarti kita butuh 3 stack. Terus... oke, aku lihat-lihat dulu ya, teman-teman, ya. Ini ada... Oh, fence cutter, Pak. Kayaknya kita butuh ya, teman-teman, ya. Ini... Waduh, banyak banget, coy. Ini 2 hampir... itu 1,5 stack, ya. Jadi hampir berapa tadi, Pak? Udah lupa aku. Hampir mungkin 3-4, ya. 4,5 stack kali, ya. Banyak banget, teman-teman. Kita baru punya 1 stack lebih dikit doang ini. Oke lah, coy. Oke, kita bakalan kumpulin. Ini lagi mau berangkat ke makan pagi, coy. Oke lah, kita ikutin saja, teman-teman. Kita ambil makanan dulu, ya. Biasanya ini kita bakal ambil ini, teman-teman. Kita ambil roti dulu, Pak. Oke lah. Kita langsung menyusup keluar saja, coy. Ini biar pada lewat. Oke. Diam-diam ya, teman-teman, ya. Jangan sampai penjaganya tahu, coy. Oke. Kita bakalan ambil ini, teman-teman. Kita bakalan ke tempat kerja kita. Dan kita bakalan lihat, coy. Ini kemarin job center. Kita tuh punya kerjaan baru, teman-teman. Ini dia, iron smelter job. Di sini itu kitchen. Nggak tahu, Pak, ini gunanya apa atau job lain, tapi kayaknya nggak ada ini, teman-teman. Di job ininya di sebelah sini tuh nggak ada, teman-teman. Di job centernya itu kitchen itu, teman-teman. Oke lah, kita langsung masuk ke sini saja, ya. Oke, wow, ada CCTV-nya, coy. Harus hati-hati ya kita, ya. Atau kita rusak saja, Pak, ini, Pak. Wih, bisa, Pak. Tapi janganlah ya. Kita biarin aja, teman-teman. Oke. Iron here one at time. Oke. Select iron, ini kita ambil kan, terus kita bakar di sini, teman. Habis itu kita taruh di sini biar kita dapat apa kalau misalnya iron hilbar item. Oh, nggak tahu, teman. Kita coba taruh di situ dulu ya. Hup, oke, kita coba bakar yang ini juga, kita taruh sini juga, teman. Dapat apa, Pak? Oh, saya dapat emerald, Pak. Dapat emerald 1. Berarti kalau saya mau 1 stack berarti 64 kali, Pak. Saya kayak gitu.
Bisa gila teman ini teman. Ini kerjaan gila ini. Aduh, masa cuma dapat satu emerald doang, teman? Oke lah, kita keluar dulu saja ya. Kita coba lihat-lihat teman kita tadi itu pada nge-treat apa aja, teman. Karena aku belum lihat semuanya ya. Siapa tahu kalau ada yang nge-treat iron, teman. Karena biasanya gitu, coy. Di yang episode pertama gitu. Ini kok orangnya tinggal dikit ini, Pak? Ini pada kabur apa gimana ini? Waduh, ini kayaknya udah pada kabur, teman. Tinggal kita doang ini yang belum nyusul ini. Oke lah, coba kita tanya-tanya ya. Ini orang-orang pada nge-trade apa? Oh, nancak. Bagus ya kayaknya ya, teman ya. Itu untuk mukul itunya, teman, untuk mukul penjaga. Oke, teman, aku nggak ngerti kenapa di sebelah sini orang-orangnya ini pada hilang, coy. Oke, kita bakalan coba cari ya. Kayaknya itu nggak di ada yang di luar sini, teman. Waktu itu aku pernah lihat, ini tuh kayak nggak tahu gimana ya, teman. Apa agak rusak ya mapnya ya? Aku nggak tahu juga, teman. Oke, kita coba muter-muter dulu. 1 hour later. Oke, coy. Kayaknya nggak ada siapa-siapa, teman-teman. Dan ini pintu terbuka luas. Tapi penjaga... penjaganya ada berapa itu, coy? Ada 4, Pak. Oke, teman-teman. Kayaknya kita jangan ke situ ya. Itu kayak masuk ke lubang buaya itu. Ini pada baru muncul, Pak. Aduh, ini pada baru kepada kemana tadi? Aku tadi dari toilet. Oh alah, dari toilet ternyata dia, teman-teman. Oh, ini teman-teman, ada yang jual iron ingot 1 untuk 7 emerald, Pak. Jadi kalau misalkan kita ambil, kita bisa dapat 7 emerald satu iron-nya ya, teman-teman ya. Oke, kita bisa nyolong ya, teman. Tapi kita harus nunggu dulu kayaknya biar mereka jalan ke daerah sini dulu, teman-teman. Atau gimana ya? Karena kalau ke satu ada kayak apa ya? Kayak penjagaan gitu loh. Kalau misalkan kita ambil ironnya, coy. Atau kalau misalkan kita lempar ke sini bisa nggak ya? Hup. Waduh. Malah nge-stuck di situ, teman-teman. Kayaknya nggak bisa. Oh ya, nggak bisa, teman-teman. Oke lah, kita tes dulu ya. Kita coba. Oh ya, sebelumnya mending aku taruh ini dulu, teman-teman. Aku mau taruh emeraldku di sel dulu ya, biar aman. Wastaga. Ini apa-apaan? Coba ini maksudnya ya, teman-teman. Kok bisa jadi banyak gini penjaganya? Misi, Pak. Saya cuma mau masuk ke sel, Pak. Gak bisa kebuka, coy. Mau kemana kamu? Mau ke sel, Pak. Kamu kan harusnya ini saatnya makan. Oh iya, Pak. Ya sudah. Sana, balik sana. Oh iya, Pak. Maaf ya, Pak, ya. Aduh, ya udahlah, teman-teman. Kita nurutin saja daripada kita dipukul, coy. Lah, ini kok ada yang di sini ya? Tuh, ada satu orang di situ, Pak. Gimana cara masuknya coba? Oke, teman-teman, kita ikutin aja lah ya. Ini lagi pada makan, coy. 1 hour later. Kalau misalkan ini tuh setahu ya, kalau misalkan kita keluar pakai iron itu, teman-teman, ini bakal bunyi, Pak. Kayak yang di pertama, teman-teman, kayak yang udah pernah aku mainin di escapist yang pertama itu gitu, Pak. Jadi kalau ironnya itu dibawa keluar, bunyi ini. Jadi ada security sistemnya gitu, coy. Oke, kita coba kalau misalkan kita lempar tuh bakal gimana ya, teman. Jangan sampai nginjek itu, Pak. Oh. Wah, bunyi. Oke, kita taruh situ dulu, teman. Kita coba ini keinjeknya itu kapan sih? Oke, teman. Saya enggak tahu ini bakal bisa apa enggak. Gimana coba ini? Wah! Bunyi, Pak. Aduh. Ngeselin banget ya. Bunyi nggak? Nggak bunyi, teman. Oke lah, coy. Aku bakalan kayak gitu ya. Jadi bakalan aku selesaiin dulu ini. Untung penjaganya nggak sepinter itu, Pak. Untung mereka diem aja ya, teman ya. Oke, aku bakalan coba selesaiin ini dulu, teman-teman. Aku bakalan ambil sebanyak-banyak mungkin biar kita bisa langsung dapat banyak, coy. 1 hour later. Oke, teman-teman, aku sudah sudah mengumpulkan ada 51, Pak. Tapi masalahnya, teman, adalah ini sekarang sudah malam, coy. Aduh, wah, ini aku mau keluar juga gimana karena kan pastinya sudah pada masuk ke sel ya, teman-teman ya. Tapi waktu aku cek di sini, teman, ini yang muncul cuma breakfast doang, Pak. Entah gimana, teman. Aku nggak tahu ya. Tapi sudah, teman. Kita bakal coba untuk keluar, coy. Oke, kita coba lempar sedikit ya. Oke, ini masih aman, teman. Oke.
Oke teman, aku gak tahu ya ini bakal kayak gimana. Tapi kita bakal coba pulang saja pak. Wih, misi pak. Oke teman, kita bakal. Wih, banyak banget penjaganya teman. Dan gak tahu gimana mereka gak nangkap aku coy. Jadi ya sudah lah ya teman ya. Mungkin kita berhasil mengambil tanpa ketahuan coy. Oke, kok ini gak bisa dibuka ya? Terus orang-orang di mana pak? Tapi kok ini udah malam teman? What the hell? What? Kok pada masih di sini teman? Belum pindah-pindah pak? Ini kenapa ini mas? Aku juga nggak tahu ini. Wah, ini aneh teman. Ini dari tadi pagi nih mas? Iya dari tadi pagi. Ya kita kan nurut aja ya. Aduh, gimana ya teman? Aku nggak ngerti ya teman ya. Ini kenapa lama sekali coy? Aduh, ini kayaknya ada sesuatu yang salah ini dari mapnya ini teman. Sumpah. Kenapa coy? Gak bisa dibuka teman. Oke teman, bodo amat lah. Kita bakalan jual ini dulu aja ya teman ya. Untuk cari aman coy. Kalau sampai ini ngejual aja gak bisa teman. Ini berarti mapnya ada yang salah ya teman ya. Ini gak beres ini mapnya berarti. Oke tadi kalau gak salah ini Dan. Oke kita jual sama si Dan. Oh ya benar teman. Ini kita ambil. Wuuu kaya kita coy. Oke. Oke pak, kita sudah kaya ya teman ya. Ini karena saya sudah kesal, mending kita sudah punya sesemuanya ya teman. Kita mending langsung saja teman ya. Kita langsung ini aja, kita beli fence cutter ini sama si ini teman. Oke, kita dapat fence cutternya. Terus kita beli apa lagi teman? Kita beli ini teman-teman. Kita beli tongkat ya, biar untuk oh ya klosetnya. Tongkatnya nanti untuk mukul si ini teman-teman si penjaganya. Terus kita butuh ini tadi udah ya. Nah ini baton ini teman-teman. Ini sepertinya bagus atau nancak aja ya teman ya. Oke kita cari yang paling bagus ya. Ini 6,25, ini 7,25, ini 8,25 teman. Itu yang paling bagus kayaknya. Oke ini kita juga bakalan beli ini juga teman untuk jaga-jaga pak. Oh ini juga teman kita ambil. Aduh ini sudah lengkap sekali coy. Oke kita lihat lagi kalau ada yang bisa kita trade lagi teman. Itu jelek dan oke teman ini sudah semuanya. Kita bakal beli nancaknya tadi ya. Mana tadi teman? Ini dia ini nancak teman kita bakal beli. Kurang satu. Kurang satu coy. Aduh sudah teman kita bakal langsung ke sana saja ya. Oh, misi pak, misi. Ngeliatin saya teman-teman. Oke, semoga aja dia nggak tahu ya. Kita bakal masuk lagi, kita ambil satu lagi teman-teman. Aduh, kampret banget. Kurang satu pak. Aduh, nanggung banget ya. Oke, hup. Ini kita tinggal sini aja kali, biar tetap ke ini teman-teman. Kita taruh sini aja kali ya. Oke, dapat 64. Oke teman, mari kita balik dan kita bakal beli nancaknya itu teman. Ini kenapa pada malah pada patroli? Wih, pada patroli di sini pak. Oke teman, kita berjalan biasa aja ya, biar mereka nggak curiga coy. Oke lah teman-teman, ini pada aneh ini penjaganya ya. Oke, kita bakal beli sama si tadi siapa namanya? Jason. Oke kita beli ya teman. Oke, hup. Oke teman, ini sudah siap ya. Kita bisa langsung berangkat ini coy. Wih, bagus banget pak. Ini baju polisi teman-teman. Aduh, oke lah kita jadi polisi ya teman-teman ya. Hei kamu, kerja yang benar kamu. Wah. Oke, semoga aja mereka nggak tahu coy. Oke kita bakalan ini teman, kita bakalan masuk ke sini kalau nggak salah. Nah ini dia teman, klosetnya ya. Terbuka pak. Oke kita bakal masuk. Ini ada apa? 5 emerald. Terima kasih. Oh ini teman-teman kayaknya. Oke kita turun coba ada apa. Oke ada jalan teman. Kita bakal coba ke sana ya. Sepertinya ini ke generatornya ya. Kalau nggak salah tadi kayak yang dikasih tahu tadi di awal. Oke teman. Ada penjaganya coy. Aku tahu harus ngapa kita teman. Kita bunuh dia coy. Kita pukul dia ya. Sini lu. Sini lu. Ada dua pak. Ada dua. Ada tiga. Ini map gak beres. Ini map gak beres teman. Kita serang teman. Ini pada mau nyerang kita ya. Tapi pada gak bisa ya. Ada tiga atau empat itu coy. Banyak banget teman-teman. Sudah gila ini. Oke teman-teman. Tinggal dua lagi pak. Waduh ini penjagaan yang sangat ketat ya teman-teman ya. Mereka bener-bener
nggak mau sampai ada yang ini teman, ada yang kesini. Oke, kita matiin. Bakal hidup lagi setelah 1 menit pak. Kita harus cepet-cepet teman. Oke lah, kita harus cepet-cepet. Ini saya sampai punya kunci merahnya ada 4 loh. Sumpah dah. Oke, ini kita siapin. Wah, ada penjaganya yang udah nungguin teman. Oke, kita siap-siapin nancaknya aja ya. Oke ya. Kabur. Dia nyerang teman. Oke. Kabur. Oke, kita harus cepet-cepet teman. Ini harus kita buka pak. Oke. Semoga. Kabur. Oke coy. Kayaknya kita berhasil teman. Tuh mereka pada ngejar teman. Terlalu pelan kalian. Itu orang-orangnya terlalu pelan teman. Oke lah, semoga ini masih cukup ya. Tadi kalau nggak salah itu 1 menit coy. Oke pak. Ini harus cepet ini. Kita harus cepet ini. Oke, tinggal berapa detik nggak tahu aku pak. Berhasil teman. Itu polisi terlalu lamban coy. Oh, kita buka ya. Ini seharusnya sudah selesai pak. Drive escape. Kok mah terbuka teman, pintunya. Oke, tidak ada yang terjadi teman. Tidak ada yang terjadi pak. Entah kenapa teman. Ini udah aku pencet loh. Drive escape coy. Sumpah ini mapnya rusak teman. Aduh ya ampun. Oke lah teman-teman semua, kayaknya ini memang sudah akhirnya teman. Aku sudah melihat di salah satu channel YouTube coy, itu pada lancar-lancar semua pak. Cuma punya saya yang agak stres ini mang. Cuma punya saya yang agak gila ya kayaknya ya, karena seharusnya teman kalau kita pencet di sini itu langsung sudah selesai coy. Dan polisinya itu gak selamban itu teman. Jadi ya sudah ya teman ya, ini adalah episode terakhir dan kita berhasil melarikan diri coy dari polisi-polisi itu teman. Kita berhasil keluar dari penjara coy. Ini lihat coy, ini sudah di luar teman. Waktu kita awal pertama itu kita lihat di sini ada mobil itu ya, dan ini kita sudah kabur coy. Kita sudah kabur naik mobil ini teman, ceritanya gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka video-video tentang map-map kayak gini ya teman-teman ya, custom map kayak gini, silahkan komentar teman-teman. Kalau kalian punya saran map yang menurut kalian bagus atau lucu atau serem atau apa teman-teman, kalau kalian pengen nonton aku mainin, silahkan komentar di bawah map yang menurut kalian bagus teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk leave a like untuk mensupport aku ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk komentar teman-teman. Oke lah, itu aja video kali ini, and see you guys in the next video. Goodbye.